Pasti korang tanya apa lagi projek aku. Ha, ni. Ini barang dia. Baru je sampai ni. Tak payah lengah masa lagi, jom kita unboxing. Susah lah buka tangan sebelah ni. Ini barang dia. Hello, assalamualaikum. Selamat petang. Ha, hari ni aku ada sedikit lagi projek. Nak buat apa dia? Nak buat apa? Ini dia. Daylight. Lampu untuk pasang siang hari ke malam pun boleh. Aku beli benda ni dekat DIY. Dekat Lazada. Sorry, DIY tak ada. Dekat Lazada. So, jom kita pasang layan. Okay, untuk lampu ni aku nak pasang dekat sini. Dekat tepi ni. Sebelah ni satu. Sebab apa aku nak pasang kat sini? Sebab dia dah ada skru cover set ni. Okay, jom kita pasang dulu. Okay, mula kau kena buka yang ni. Skru ni kat sini. Okay, barang yang kau perlukan ialah ni. Sekejap. Washi. Okay. So, cara buat dia mudah je. Kena je. Sebab perlu washi, sebab nut dia kecil, loose. Dia punya dinding ni akan masuk. So, dekat lah. Tahu korang, lampu ni aku salah beli. Lampu ni dia berkelip-kelip macam lampu polis. So, aku modify. Aku buang dia punya relay kat sini. Aku just direct connect dia. So, dia akan menyala terus lah. Tak ada berkelip-kelip. So, bila kita dah pasang, dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam tu. Kat tepi yang ni. Okay, untuk proses wiring dia senang je. Korang just ambil daripada lampu ni. Kalau orang Terengganu panggil lampu ni, ni lampu maghrib. Nak kau pasang, korang buka dia kat sini, dia akan nyala dulu kan. So korang ambil je lah soket daripada sini. Dia duduk kat sini. Korang ambil, korang keluarkan mentor dia. Okay, keluarkan mentor dia. Mentor dia macam ni, sama je dengan kereta. Kereta pun macam ni. Kalau korang pasang lampu maghrib, orang panggil, kau buka suis lampu. Sebelum buka lampu malam tu, dia akan nyala dulu lampu ni. Okay, korang join. Just join macam ni je. Okay, just join macam tu je. Satu kat sini dan satu lagi sebelah sini. Okay. Okay, so kita cuba buka. Dia akan nyala macam tu. Kalau kita start. Okay. Tengoklah, dah malam dah. Daripada siang aku buat, bukan apa, bukan susah pun sebab aku ada kerja. Bila dah siap, dia nampak macam tu lah. Dia duduk kat tepi tu. Aku sorok kat tepi macam tu. Bukannya nak buat lampu spotlight eh. Ini daylight. Orang panggil macam siang hari pun dia menyala. Nampak cantik.
Okay, so aku rasa video aku untuk tutorial cara pemasangan lampu siang hari, DIY untuk pemasangan lampu siang hari, setakat ni je. Kalau korang rasa video aku ni bermanfaat untuk korang, korang boleh share. Apa-apa yang tak faham, korang boleh komen. Dan yang paling penting, korang jangan lupa tekan button subscribe. Setakat ni je. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bye-bye. The one and only Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast.